Pendiri pesantren Al-Mukmin Ruki Abu Bakar Ba'asyir mendatangi kantor wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ba'asyir ingin menyampaikan surat ke calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Ia pun mengakui bahwa gagasan ini akan banyak ditentang dari kelompok agama lain di luar Islam. Menurutnya, menerapkan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin yang beragama Islam. Tidak hanya Prabowo, baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang kini terdaftar sebagai capres juga disurati dengan nasihat serupa. Nasihat ini nantinya diperuntukkan bagi mereka yang terpilih. Menurutnya, sudah selayaknya bagi seorang yang mengerti agama menyampaikan nasihat agar presiden yang terpilih menjalankan syariat Islam. Ia mengaku sekadar menjalankan kewajiban agama. Mengenai apakah nasihat ini dijalankan atau tidak, hal ini sudah di luar kemampuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.